Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Orang kata benda baik kena kongsi. Jadi, pada video kali ni saya nak kongsi sesuatu yang istimewa. Kalau nak tahu apa itu, kena tontonlah video ni. Okey, sekarang kan cuaca sekejap panas, sekejap hujan, sekejap panas, sekejap ribut, sekejap banjir. Tu kebiasaannya dan kebanyakan orang akan terkena sakit kepala, migrain, kepala berdenyut-denyut ataupun kepala yang sebelah tu sakit, leher tegang, bahu tegang, semuanya tegang. Jadi solusi kepada sakit kepala ataupun kepala berdenyut-denyut, solusi yang pertama, kalau boleh tidur, kita tidur dengan keadaan bilik yang gelap. Kalau boleh ada cahaya sikit-sikit je, tetapi kebanyakannya memang kena gelapkan keadaan bilik tersebut. Kalau boleh letak tuala ataupun bantal di mata supaya keadaan sangat gelap dan tenang. Itu yang pertama. Tarik nafas dalam-dalam, dalam kiraan 3-7-3, maksudnya tarik 3. So, tahan 7 saat dan juga lepaskan 3 saat. 3-7-3. Kita bernafas 3-7-3. InsyaAllah sakit kepala kita ataupun kepala berdenyut-denyut anda itu insyaAllah akan berkurang. Solusi yang ketiga, jika tidur pun tak boleh mengurangkan, tak boleh membantu mengurangkan sakit kepala anda. Okey, kedua tadi kita bernafas 3-7-3 pun tidak juga membantu mengurangkan sakit kepala anda. Boleh try solusi yang ketiga, iaitu mandi air sejuk. Okey, jangan mandi air panas, tetapi mandi keseluruhan badan kita, mandi air sejuk. Dan jika semasa mandi itu, bukan jika, semasa mandi itu kita tap kepala, okey, keseluruhan kepala tu kita tap. Kita tepuk kepala ketika mandi air sejuk. Mungkin solusi yang ketiga ini sesuai untuk anda. Okey, saya berikan solusi yang keempat. Kemungkinan besar ia boleh membantu anda untuk menyelesaikan masalah sakit kepala, migrain, sakit kepala berdenyut-denyut dan sebagainya, iaitu solusi yang keempat. Mungkin anda boleh cuba. Okey, kita urut di bahagian perut tangan ni. Perut tangan ni kita urut, kita picit sekuat hati kita. Okey, kalau sakit ni di sebelah kiri, okey, anda ambil anda picit di perut tangan sebelah kanan. Okey, jika sakitnya di sebelah kanan, you all urut perut tangan di sebelah kiri. Jika kedua-dua kepala sakit, maka you all perlu mengurut kedua-dua perut jari anda. Perut jari ke ni? Perut tangan. Okey, urut sekuat-kuat hati. Okey, sebenarnya macam ni. Signal dia, jika sakit kepala di perut ni memang akan keras. Okey, kalau you all tak sakit kepala, dia akan jadi, dia akan lembut. Macam saya sekarang ni tak sakit kepala, dia akan lembut dengan sendirinya. Tetapi jika you all sakit kepala, dia memang automatically akan jadi keras. Dia akan keras lah. Itu solusi yang keberapa tadi? Keempat eh. Keempat. Saya pun dah lupa. Keempat insyaAllah. Okey. Cuba, kemungkinan besar solusi yang keempat ini dapat membantu menyelesaikan masalah kepala anda. Saya nak menambah. Ketika buat solusi yang keempat tadi, kalau boleh campurkan sekali dengan solusi yang kedua, iaitu pernafasan. Buat 3-7-3 semasa menekan-nekan perut tangan ni, you all boleh bernafas 3-7-3. Tarik nafas 3 saat, tahan nafas selama 7 saat dan juga hembus saat selama 3 saat. 3-7-3 sambil kita buat ini. Okey, ataupun okey, sebenarnya you all boleh buat serentak benda ni semua. Mula-mula mandi air sejuk, dab dekat kepala, lepas tu
apa tu, buat pernafasan, lepas tu baring tidur, semasa hendak tidur tu boleh juga mengurut jari. Boleh buat sekaligus pun boleh, tak ada masalah. Tengok yang bahagian mana, solusi mana yang paling sesuai untuk anda. Tetapi jika semuanya sekali tidak boleh membantu menyelesaikan masalah anda, apalagi ambillah Yufamol 650. InsyaAllah ia sangat membantu anda. Tetapi kepada sesiapa yang lebih menggemarkan solusi alternatif, boleh amalkan apa yang saya sarankan tadi. Alhamdulillah, selesai sudah video kali ini. Semoga ia sangat bermanfaat untuk anda semua. Sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa share video ini kepada semua rakan-rakan anda ataupun saudara mara, kepada sesiapa yang memerlukan, dan juga boleh juga share di Facebook anda semua. Semoga ia bermanfaat kepada ramai orang. Sampai jumpa lagi di next video. Seperti biasa, be awesome, be better, be classy. Bye. Assalamualaikum.